Puluhan massa dari Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten 4 Lawang Sumatera Selatan bentrok dengan aparat kepolisian di kantor DPRD Kabupaten 4 Lawang Selasa siang. Bentrok ini dipicu aksi massa yang menolak hasil rekapitulasi karena menduga adanya penggelembungan suara pada pemilu 17 April lalu. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi massa.